kesempatan buat duet sama ayah. Cuma Ayu janji, Ayu akan kasih penampilan yang terbaik untuk pemirsa KDI, terutama ayah dan ibu tercinta. Ayu akan buat ayah dan ibu bangga. Mohon doanya ya, ayah, ibu, dan semua keluarga di rumah. Cuma begitu. Pewat Mumu ya, Pe. Ayo dia. Iya. Tadi salaman dulu sama orang tuanya, sama ayahnya ya. Minta restu ya. Luar biasa. Tapi lagunya bagus banget. Dan dia nyanyinya benar-benar pakai penghayatan. Saya lagi lu banget deh. Lagunya si dia banget sih, gak direstuin orang tua. Tahu tapi lu jangan macem-macem. Sebenarnya si Ayu ini sebel sama lo. Enggak, sebel kenapa? Sebel banget. Tuh, sebel banget ya. Aku juga sebel tau sama dia. Kenapa sih sama aku? Emang aku ada salah apa sama kamu?
salah banget dong. Sia salah banget. Salah banget, salahnya apa? Kasih tau gue. Ayo dia. Ya. Gue kayak gini loh. Kalau ngeliat Bianca tuh kayak, aduh gue kayak pengen ngamain dia. Cuman kayak, ya ampun ntar ngotorin tangan gue aja. Mau tau gak kenapa Ayu sebel banget sama gue? Kenapa emang? Kalian kasih tau gue. Apa ya? Kasih tau dong. Kenapa sih? Kasih tau gak ya? Kenapa sih? Kasih tau dong. Kalian tuh kenapa sih setiap kali mau dirayu sama Kak Juan. Terus sosok gimana jual mahal. Jual mahal gitu. Oh. Jadi sebel ya? Harusnya, sebel banget. Karena kalau ada kesempatan kamu yang pengen dirayu sama Juan ya. Benar? Pengen banget. Emang kenapa sih kalau aku belum bisa membuka hati buat Juan emang masalah buat wah. Masalah banget loh. Tapi Dek, ya lucu ya. Juan, tolong ditengahi. Kak Bianca itu sebenarnya bukannya jual mahal. Jual mahal, tapi masih nunggu momen yang tepat. Juan ngerti banget. Tapi dia beneran suka sama Juan loh. Juan coba kesini Juan. Juan kesini, tepuk tangan untuk Juan Rahman. Oh, jadi dia suka banget sama Juan. Makanya kayaknya. Hadap situ dong, hadap situ biar kelihatan kamera. Cie, elah. Ah, Juan, ayo dia dipeluk, masa aku gak dipeluk sih? Kesian amat sih, Kak peluk Bianca. Dong, Bianca peluk juga makanya dong. Makanya terima dong cintanya Kak Juan, ini gimana sih? Tuh, denger tuh, Bi. Gitu, kamu kenapa suka banget sama Juan? Kak Juan tuh ganteng, terus suaranya juga bagus. Tuh, jadi kamu suka karena dia ganteng, suaranya bagus. Cie, tapi kamu gak suka. Cie, liatin. Yang ini ya, kalau dia dilihatin sama Juan, sampai begini-begini kan beneran suka banget. Kalau Bianca, apa sih? Bianca. Bianca itu baru bisa luluh kalau dilihatin sama Juan, tapi bawa permata. Permata apa? Bawa berlian. Matre. Emang matre, Bi. Terus, kamu kalau seandainya ketemu Juan, yeah. Mau kamu apain? Mau kamu tampol apa mau kamu apain? Ya buka dong. Ayu pengen duet sama Kak Juan. Wah, boleh. Boleh juga, Juan. Boleh banget dong. Kenapa Juan? Enggak? Kenapa enggak? Mau duet lagu Juan, apa? Kamu meluk-meluk dia jaga perasaan aku dong. Tunggu. Aku kan megang tangan gini, Bi. Aku kan megang gini, dia kan lebih lama-lama gini loh. Bisa, kesempatan loh. Mau nyanyi lagu apa sekarang? Kandas aja. Nyanyi lagu Kandas sama Kak Juan ya. Berdua ya. Coba, silakan. Kandas. Tepuk tangan dong buat Ayunda Sorolangun. Ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji.
saling mencinta. Terima kasih, tepuk tangan buat Ayunda. Ini adalah lagu. Terima kasih adik-adik. Bisa Barbie? Ya. Bisa Barbie? Bisa sabar kali Bi. Juana. Juan, peluk dulu dong, bujuk dulu dong. Kok kamu ke panggung cuma nyamperin dia, gak nyamperin dia aku. Peluk dia dong, peluk dong. Emang ya ternyata cewek itu malu-malu kucing ya. Biasanya kalau lagi dikejar-kejar, ditinggalin. Sekarang, masa dicium doang gak dikasih apa-apa. Aduh Gilang ini gimana sih sahabat kita matre banget. Makanya dia benci nih, dia gak suka sama Bianca. Ya betul sekali. Lu mestinya seharusnya. Emang seandainya kalau aku nerima Juan, kamu gak benci lagi sama aku? Masih sih. Kenapa? Cemburu. Soalnya dia cemburu. Tapi gak apa-apa, kalau aku bilang kelebihan kamu lebih banyak daripada Bianca. Apa Bianca gak bisa nyanyi. Iya betul. Suaranya bagus, ya kan? Terus sudah bisa peluk-pelukan. Terus aku cantik lagi. Iya, kamu cantik banget. Parah banget. Parah banget. Bianca tuh apa sih? Dia emang gak ada bebannya. Lu jelek banget. Jelek banget Bianca. Abang, belain bang. Eh sebentar, lu bilang ini abang. Lu gak tahu siapa itu? Ini dia orang paling ganteng di sekolah kita. Ceritanya kita sekolahan. Ini orang paling ganteng sekolah kita. Enggak. Lu lagi nyari pesertanya mana? Bang, bang, tinggi, ini bang. Ini. Ini pesertanya. Ah, itu Mike. Itu Mike lagi jalan. Ya ampun. Si Bang Narji sok tinggi banget orangnya. Padahal sama ya. Sama. Ya udah gini aja. Karena kamu ngefans sama Juan ya. Kita akan langsung minta komentar dari Juan ya. Bagaimana Juan? Silakan ya. Juan. Halo Ayunda. Ayudia. Ayudia. Soro langsung. Karena dia terlihat indah sekali. Pasti ya, Juan ini. Kompal bisa banget lah. Kamu cantik. Kamu cantik. Masak lagi lo ya. Kenapa? Gimana? Ayudia Sorolangun. Iya. Kamu cantik dek, lucu. Makasih. Dan ya lucu banget. Iya benar. Ini kan babak gerbang ya. Iya. Persaingan kalian makin ketat. Semua yang ada di situ suaranya luar biasa. Dan di sini memang perlu Ayudia tunjukin kelebihan Audia yang lebih daripada yang lainnya. Biar juga kita ada kesan sama Ayudia gitu. Nah di lagu Zainal tadi, Ayudia bagus nyanyinya. Cuman masih kurang greget gitu loh. Apalagi di bagian RAL. Coba Dedek, kamu ulang lagi di bagian RAL-nya. Tapi agak lebih tenang, dan... Misalkan ya. Ya Ina. Maafkanlah. Coba deh, lebih-lebih power lagi dan lebih energik lagi coba. Coba! Voice, stop. Coba. Lebih ada coba. Power lagi maksudnya Juan. Lebih ada power lagi. Di mana kok tadi cluenya kok? Coba. Santai aja nyanyinya, tapi kasih rasa yang enak. Zaina, maafkanlah. Oh bentar deh, itu pas di nada kamu ya? Iya. Kalau misalkan naik setengah masih bisa gak dek? Biar powernya lebih keluar. Insya Allah bisa. Bisa gak? Minta tolong Koko coba. Bisa pegangin ini. Pegangin. Zaina. Better ya kak ya dari yang pertama ya, lebih enak, powernya lebih kelihatan gitu, dan rasanya lebih nyampe gitu. Sama tadi di ref, agak sedikit kurang apa ya, cengkoknya kurang pas, bukan kurang pas sih, tapi jadinya agak miss, jadi agak goyang nadanya gitu. Terus kamu kan imut nih, kecil nih dek gitu, ada gak sih lagu-lagu yang istilahnya lagunya kayak Ikan Nurjanah yang berdebar selalu milikku. Coba kamu nyanyi lagu itu tapi dengan full ekspresi gitu, yang senyum, yang menggoda gitu. Pengen lihat biar kamu kan nih lucu nih, biar ceria gitu. Coba dong. Ya. Ya boleh. Nyanyi aja langsung boleh. Lihat kejuan aja biar feelnya makin dapet gitu.
Berdebar, hatiku berdebar. Terbayang kala kau sentuh aku. Terbuai aku dalam cintamu. Hanyut ku rasa di pelukanmu. Bagus banget suaranya. Iya. Kak Denada, lebih berekspresi, lebih kelihatan fresh kalau kamu nyanyi lagu yang tadi. Jadi kita tuh ngeliat kamu jadi makin terpesona gitu pas iya. Kamu main lagu yang tadi. Iya. Luar biasa. Nah, pokoknya kamu tuh udah punya bakat, tinggal kamu tahu aja dipoles karakter kamu lagi. Seperti apa. Dipoles lagi, benar kata Bianca. Makasih. Ah, terima kasih juga. Sama-sama. Ganjen banget sih. Itu aja dari kakak, sukses terus pokoknya ya. Iya, makasih ya. Kakak. Ya, makasih kakak Juan. Berikutnya, Denada. Denada. Halo Ayu. Iya. Kamu umur berapa sih? 17. 17 tahun? Iya deh, sama banget kayak gue. Sama banget kayak lo. Ya ampun. Hebat banget tau gak? Oh. Gila. Lanjut deh, lanjut banget, lanjut. Ayu. Iya. Terus terang kalau aku pribadi, aku suka ngeliat tadi cara kamu membawakan lagu itu di atas panggung. Lagu Zainal ini kan sebenarnya lagunya agak sedih ya. Iya. Sebetulnya ya, agak sedih. Kamu tadi di situ, aku selalu berpendapat bahwa kadang-kadang di lagu sedih kita nggak selalu harus terlihat cemberut atau begitu, atau murung gitu. Kadang-kadang di lagu sedih kita boleh terlihat menyelipkan senyum, tapi dengan kadar dan intensitas yang pas. Oh, gitu. Itu ya, lebih misalnya mendalam, kalau dalam peran itu peran yang lebih dalam ya. Iya. Silent act, oke. Okay. Ya, good, jadi good. Bisa gitu. Dan kamu tadi bisa membawakan lagu itu walaupun lagunya sedih, menurut aku senyum kamu tadi pas intensitasnya itu udah membuat manis malah penampilan kamu. Terima kasih. Jadi sih aku senang. Aku suka. Cuma kalau tadi kamu mau jalan ke situ sedikit, kamu tadi jalan ke situ sedikit, gak apa-apa. Misalnya kamu mau dekat supaya saudara atau keluarga kamu yang mendukung kamu bisa melihat kamu lebih dekat, gak apa-apa. Tapi mungkin di situ stay aja, gak apa-apa. Kalau tadi kan kamu ke situ, prak, abis itu kamu langsung balik gitu. Yeah. Jadi kesannya ngapain ya gitu. Gak apa-apa, kamu di situ aja, kamu mungkin di situ bergaya sedikit. Mungkin kamu mau sedikit nyanyi, sedikit di situ, begitu musik lagi kamu ke situ gitu. Yeah. Itu gak apa-apa gitu, jadi jangan ke situ sebentar langsung ke tengah lagi. Kalau menurut aku sih itu, tapi overall aku rasa kamu asik banget bawainya tadi. Terima kasih kakak. Stage act kamu overall, semuanya enak dilihatnya. Aja.